guys, jumpa lagi bersama saya Andi di channel YouTube Glory Motor PTK. Apa kabar guys? Salam Glory dan salam sehat selalu. Guys, pada kesempatan yang mewah ini saya akan melakukan unboxing dan review suara knalpot R9 Vario New. Ini model R9 Misano ya guys, penasaran kan? Ayo kita lihat ya. Nah ini dia, kita langsung unboxing saja R9 Exhaust Misano ya. Sebelumnya sorry, saya kasih lihat dulu, ini ada tulisannya ya guys. Tuh, Vario 150 2018. Jangan terkecoh dengan tulisan Vario 150 nya guys, karena bisa juga untuk Vario 125. Oke. Kita dibantu dengan rekan kita Syah Bandi. Nah ini dia, sudah kita unboxing guys. Langsung kita buka saja ya. Jadi satu paket begini, sudah ada boxnya tadi, kemudian ada knalpotnya satu set seperti ini guys. Nah ini terpacking dengan wrap rapi ya. Ini sudah di bubble wrap juga. Kemudian satu set dia sudah diberikan ini juga tiang penyangga. Itu knalpotnya dilengkapi dengan stikernya dan dua buah per knalpot. Oke. Selanjutnya kita lihat guys, ini satu paketnya tentu ya sudah ada leher knalpot dan juga ada silindernya. Kita review dulu silindernya ya guys. Nah ini dia guys, tidak berbeda jauh guys dengan R9 Misano pada umumnya, untuk motor lain juga ini sama modelnya, namanya juga Misano ya guys, pasti modelnya sama. Yang membedakan adalah dudukan di setiap silindernya guys, karena harus menyesuaikan motor. Sorry sebelumnya kalau misalnya ada noise yang lain ya guys, karena lagi ada pengerjaan dari tukang. Nah ini bagian dalamnya guys. Oke, jadi satu set sudah dapat seperti ini guys ya, ada silindernya R9 seperti ini dan juga ada leher knalpotnya. Nah yang membedakan cukup jelas adalah leher-lehernya ya guys. Kalau untuk Aerox ya khusus Aerox, kalau untuk NMAX ya khusus NMAX. Nah kita lihat guys tuh, ini ada tulisannya New Vario 150. Jangan terkecoh dengan CC nya karena bisa juga untuk Vario 125, yang penting dia seri yang Vario terbaru. Oke, ini R9 Misano, sudah ada tulisannya. Dan ini adalah leher knalpot stainless ya guys, stainless cacing yang sudah didesain sedemikian rupa, lekukannya juga menyesuaikan dengan motor Vario New. Oke, jadi tadi satu paketnya ini sudah dapat bracketnya, harus dipastikan ya guys, kita dapatkan bracketnya, stiker juga ada, kemudian per knalpot itu wajib, kemudian leher. Nah dua per knalpot nanti akan disambung di sini guys, penyambung antara silindernya dengan lehernya. Oke, dan terakhir juga harus ada silindernya yang dilengkapi dengan tameng knalpotnya, karena tameng ini yang membuat ciri khas dari R9 Misano. Oke, nah sudah kita review dan unboxing ya, mari kita dengarkan suaranya atau test sound dari R9 setelah terpasang ke motor Honda Vario New. Oke, untuk kawan-kawan yang suka dengan video ini, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya. Dan stay tune terus untuk di video-video selanjutnya. Ini dia, kita tes sound R9 Exhaust Misano untuk Vario New ya. Mari kita nyalakan.
Nah itu dia sekilas sound dari R9 Exhaust Misano Vario New. Untuk kawan-kawan yang suka dengan video ini, silakan like, comment, subscribe, dan share ke kawan-kawan. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Glory Motor PTK. Saya Andi Wijaya, undur diri dulu, dadah.